Puluhan driver ojek online atau ojol demonstrasi kantor Maxim di Jalan Taman Surya, Kota Gorontalo pada Senin 31 Oktober 2022. Mereka menuntut pihak perusahaan menjelaskan kenapa menghentikan atau mensuspend driver ojol secara sepihak tanpa pemberitahuan. Kata driver ojol, mereka akan terima suspend sepihak jika melakukan pencurian barang penumpang atau kejahatan lain. Menurut mereka, harusnya perusahaan melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemblokiran. Selain masalah suspend, massa demonstran juga menuntut penambahan driver baru karena dianggap sudah tidak berimbang. Sementara itu, Tribun Gorontalo.com mendatangi kantor Maxim untuk mengkonfirmasi tuntutan massa. Seorang staf customer service meminta Tribun Gorontalo.com menunggu manajer untuk memberikan penjelasan. Hampir 2 jam kemudian, manajer Maxim baru tiba di kantor. Kemudian staf CS mempersilahkan Tribun Gorontalo.com mengkonfirmasi. Saat dikonfirmasi, manajer Maxim tidak banyak memberikan tanggapan atas kejadian tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!